saya dua. Yang satu di sini, yang kedua kakak yang kedua punya TK itu. Punya TK masih kecil, tapi kita lagi bebasin tanah di sebelah sini. Mau kita gedein ke SD, SMP, SMA kalau bisa nanti. Kalau bisa sampai kuliah. Karena warisan bapak saya udah meninggal. Itu pengen punya sekolah dari dulu. Makanya bikinnya dulu TPA, tapi TPA-nya tuh dari saya kecil sampai gede enggak gede-gede. Bandel-bandel kalau diajarin habis itu wah wis melayon. Sama itu. Tapi pas gede sadar oh penting. Ya ingatlah hadis-hadis diajarin Bang Wandel kalau tetap ke sini itu oh masih ada yang ingat. Lagi walaupun mabuk juga. Ya penting yang nyantol lah. Itu jadi pengennya punya sekolah keluarga kita. Paling ya kakak saya yang paling gede di Jakarta usaha investasi. Terus apa lagi? Ada yang mau ditanyain? Yang pengen kesempatan khusus loh. Ya, ya. Kesempatan khusus. Awal mulanya pikirnya untuk membuat sebuah e-commerce kayak gitu tuh, itu awal mulanya banget gitu. Mungkin awal mulanya, oh ya, saya selain suka tadi, saya cerita suka nyari ikan lah, maling tebu. Banyak tebu dulu ya, cuma sekarang kayaknya udah nggak ada. Saya juga suka komputer. Jadi waktu kecil itu SMP, SD nih. SD, pakde saya itu membelinya sebuah komputer. Membelinya sebuah komputer dan kita tiga bersaudara itu enggak tahu itu barang apa nih. Ya. Taunya itu ada disket tahu ya. Nanya-nanya orang-orang di sini enggak ada. Kan yang kan jadi tadi ya. Kamu kok bro tuh enggak sih? Rumahnya kan jadi. Itu sama sana itu cuma dia yang tahu. Terus kita nanyain, ini bisa buat apa? Nah, kita melihat dia tuh punya game banyak banget. Dia terus dia mendadak di komputer, tapi anaknya tuh suka main game punya apa? Floppy disk disket itu. Itu isinya game, wah kita ngopi, pokoknya main game terus. Terus ternyata juga tahu bisa buat program. Jadi dari SMP saya mulai dari SMP tuh mulai suka memprogram. Itu tahun berapa itu? SMP itu tahun 99-2000 lah. Kerusuhan Solo. Iya. Ya. Oh, habis kerusuhan. Habis kerusuhan. Habis kerusuhan selesai, saya sekolah. Di sini juga ada kerusuhan sih. Yang dibakar ya. Punya Cina itu pasar ini ya. Iya. Biasanya yang serius, yang enggak seriusnya itu saya tuh punya nama list tuh nama 100-an. Ada. Hampir semua udah diambil. Karena saya nggak punya duit ya, biasanya tuh ditekin nama yang bagus bagus udah diambil sama broker istilahnya, mirip tanah lah, ntar dijual lagi lebih mahal ya, dia spekulasi sih, tapi kalau namanya bagus itu kayaknya mereka yakin lebih laku gitu. Nama-nama bagus udah diambil 5 huruf 4 huruf itu udah sold out lah, tinggal nama yang jelek-jelek itu kan bayar. Kalau beli nama itu misalkan sakit.com, sakit.com udah pasti habis karena 4 huruf kan. Domain itu. Kalau belum diambil harganya itu 80.000. Kalau sudah diambil 80 juta. Ya saya. Nah, saya nyari 80.000 dong. Salah satunya Bukalapak. Jadi itu yang enggak seriusnya. Kalau yang seriusnya, versi yang serius itu kalau lapak itu kan beda ya sama lapak itu biasanya yang jaga ownernya apa biasanya gitu beda sama toko. Yang maksudnya kalau lapak itu melambangkan semangat apa ya entrepreneurship lah, semangat wirausaha tadi karena dia kan gelar tikar sendiri berjuang sendiri. Lapak itu biasanya bawa tas kan orangnya kan cuma modal badan, yaitu juga melambangkan bahwa modal itu enggak cuma uang tapi juga usaha, semangat. Nah, lapak juga simbol pinggiran, itu yang semangat Bukalapak yang selalu kita
dulu gunungkan itu semangat kerakyatan, bantuin usaha-usaha kecil, makanya kita juga sekarang ngembangin warung itu kan, warung Mitra itu juga dari semangat itu sih, semangat lapak gitu ya. Itu kan buka sendiri sebenarnya membuka lapak pengen jadi usaha yang bisa membuka kesempatan bagi lapak-lapak usaha kecil ini untuk berkembang. Jadi misinya itu sih, dari namanya itu sih. Kalau misi yang belum tercapai Bukalapak saat ini apa? Misinya itu yang belum tercapai ya. Saya tuh pengen usaha-usaha itu di Indonesia itu memproduksi. Itu misi next-nya. Sekarang ya memang susah ya, karena reseller kayaknya lebih untung ya. Sangat dipahami lah, tapi kalau kita ngelihat negara kita ini yang sangat kurang adalah lapangan pekerjaan. Saya udah bilang loh, ketemu Pak Jokowi ke siapa-siapa, Pak, lapangan pekerjaan Pak, infrastruktur penting, tapi habis ini 5 tahun Bapak perlu nyiptain sebanyak mungkin lapangan pekerjaan, karena banyak yang nggak bekerja atau kalau bekerja gajinya kecil ya kan. Iya. Ada yang 1 juta, bunuh orang 500 ribu juga mau, wah sedih lah. Terus banyak orang, ya kalau saya pulang kampung ini dapat cerita sedih ya kan. Nanti om saya itu cerita gimana kalau jadi lurah harus ngeluarin 500 juta. Lebih. Terus kemarin pilkada diguyur tuh sama. Yang nggak ngeluarin duit kalah. Iya. Dia om saya ini politician ini ya, pokoknya dia tukang di bawah lah yang suka nyopong-nyopong orang itu. Dia cerita banyak kalau nggak bayar kalah dan rontok semua. Sekarang yang dulu menang nggak bisa korupsi kan sama KPK kan, sekarang nggak berani keluar duit, kalah semua. Nah ini yang fenomena yang kenapa kalah, karena masyarakat butuh duit ya kan banyak nganggur kan. Nah ini yang lingkaran setan ya. Saya sih pengen banget benerin itu sih. Kalau rakyatnya sejahtera dikasih duit 50 ribu nggak mempan ya toh. Iya lah, iya coba kasih 50 ribu mentolak lah. Maksudnya gitu loh. Ya buat di sini pelawak bapak yang kaya pasti duit 100 ribu mah nggak ngaruh gitu. Nah kenapa masih kayak gini, karena 100 ribu itu uang yang sangat besar di sini. Itu yang sangat banyak impact sih. Kenapa? Karena nggak banyak lapangan pekerjaan, karena nggak banyak industri, karena nggak banyak bisnis gitu. Saya pernah ke Makassar. Makassar itu kota yang besar ya, jadi bilang kota terbesar di Indonesia Timur. Tapi saya nyari usaha produksi itu nggak ada. Kebanyakan itu semua barang ngambil dari Jakarta dijual lagi. Bukan salah, saya nggak bilang itu salah, tapi kota sebesar itu dia nggak punya produksi, nggak punya industri, ya kasarnya itu. Lebih detailnya seperti apa? Lebih detailnya seperti apa dari antara produsen dengan Bukalapak kerjasamanya seperti apa? Saya belum tahu, saya masih mikir itu. Susah loh. Kayak yang mungkin pengen yang kecil-kecil apa saya cekin dulu di pabrik apa batik, terus ya nyoba-nyoba ngeliatin. Kenapa saya juga bingung sih. Tapi itu masalah terbesar, termasuk masalah negara kita yang paling besar itu. Makanya kalau ditanya kan sensitif orang kita kan, oh ada orang Cina kerja di sini tuh agak sensitif gitu. Saya aja nggak kerja gitu, kok gede dapat kerjaan gitu. Padahal ya udah umum orang kita juga kerja di luar. Komunitasnya juga sudah banyak sih yang produsen terus gabung komunitas, dan itu juga udah memberdayakan. Iya, saya sangat sih. Cuma yang susah ya itu hubungannya apa, untungnya apa gitu. Dengan produksi saya masih belum nemu, tapi itu masalah. Kalau bentuk kerjasamanya seperti apa? Iya. Kalau di Alibaba itu setahu saya dia nyambung sama pabrik. Terus shortcut kan? Dia punya B2B. Jadi misalnya pesan satu kontainer gitu, nah itu Alibaba kayak gitu. Dia punya marketplace di B2B, nggak cuma kayak Bukalapak. Kalau Bukalapak kan B2C ya. B2C. Alibaba. Oh, sama
Iya, jenengan. Yes. Dari Jogja. Dari Jogja tapi tadi dari kami. Oh, saya. Oh, lah aku mampir rumahku sisan. Ayo, yo. Sambil dimakan, nggak bisa. Sorry menih, nggak bisa nyediain banyak. Yang penting ilmu ceritanya itu, lebih dagingnya. Ada lagi? Pernah jatuh nggak om? Waktu buka. Waktu kecil sih sering jatuh. Waktu mancing ya? Waktu usaha. Iya. Mie ayam itu. Wah itu paling terkenal. Saya pernah bikin mie ayam. Ya itu paling hilang 20 juta lah. Tapi waktu itu uang yang banyak. Waktu di kampus di tahun berapa? Itu tahun 2006 apa? 2006 20 juta ya saiki wis 50 60.